Sobat Bola. Resmi Luis Enrique depart dari skuad Spanyol setelah gagal di Piala Dunia. Federasi Sepak Bola Spanyol RIF mengumumkan bahwa mereka telah memecat pelatih Luis Enrique. Pemecatan ini berdasarkan setelah gagal membawa Spanyol lolos perempat final. Kegagalan ini penyebab mereka disingkirkan oleh Maroko di babak 16 besar lewat drama adu penalti. Laman resmi RIF selaku Federasi Sepak Bola Spanyol mengatakan, RIF ingin berterima kasih kepada Luis Enrique dan seluruh staf pelatihnya yang memimpin tim nasional dan beberapa tahun terakhir. RIF dengan penuh semangat mendoakan yang terbaik untuk Luis Enrique dan timnya dan proyek profesional mereka di masa depan. Pelatih mendapatkan cinta dan kekaguman dari rekan-rekannya di tim nasional dan seluruh federasi yang akan selalu menjadi rumahnya. Secara rumor yang beredar di media luar, RIF tampaknya menggait pelatih baru untuk timnas Spanyol di tahun ini, yaitu Luis de la Fuente. Luis de la Fuente adalah manajer tim sepak bola nasional Spanyol U21. Dia mengumpulkan total 254 pertandingan di La Liga dan 6 gol selama 13 musim bersama The Athletic Bilbao dan Sevilla. Terima kasih dan jangan lupa subscribe.